Inilah momen Presiden Rusia Vladimir Putin menuju lokasi upacara pelantikannya di Moskwa pada Selasa 7 Mei 2024. Kedatangan Putin di Kremlin disambut hormat oleh sejumlah prajurit penjaga. Dalam kondisi cuaca yang sedikit gerimis, mobil yang ditumpangi Putin melaju bersama iring-iringan penjagaan yang ketat. Perjalanan Putin menuju gedung pelantikannya pun sangat lancar, lantaran sejumlah jalan telah dikosongkan guna upacara khusus tersebut. Sesampainya di gedung, Putin disambut dengan karpet merah, hormat senjata, hingga musik instrumen sebagai sambutan kedatangan Presiden terpilih Rusia. Putin mengenakan tuxedo berwarna hitam, berjalan menaiki tangga menuju sebuah ruangan, di mana dalam ruangan tersebut akan diadakan upacara pelantikannya sebagai presiden untuk periode kelima. Sebelumnya, Putin telah memulai masa jabatannya kali ini pada Selasa 20 Maret 2024 lalu. Putin merupakan sosok presiden yang menjabat paling lama di Rusia setelah pemimpin terdahulu Joseph Stalin. Diketahui, Putin telah memegang posisi tersebut selama hampir seperempat abad.